Hai guys, ketemu sama gue, Smail, di acara Maknyus Makan Kuliner Yuks. Maknyus, makan kulineran Yuks. Ya, sekarang kita di episode pertama kita. Kita udah ada di Bandar Jakarta, salah satu tempat makan paling kece se-Jakarta Utara. Dan itu ada di dalam Ancol loh. Nah, sekarang kalau udah penasaran, yuk, coba yuk, cobain menu-menunya. Ya, sebelum gue masuk tadi harus cuci tangan yang lengkap dulu, cek suhu, jadi protokolnya lengkap banget dan harus pakai masker. Gak pakai masker gak boleh masuk. Ondel-ondel aja pakai masker di sini. Ya tuh. Ya, sekarang masuk yuk. Jakarta ini ada pasar ikannya nih. Gua harus milih sendiri nih yang mana nih yang paling seger. Ini ambil di mana ya? Ambil sendiri ya? Gimana sih? Ya, Mas. Halo. Iya, aku mau nyobain ikan bawalnya nih. Boleh, ini boleh. Gimana ya? Oh, ini ukuran sebesar ini gitu. Yang gede banget. Yang paling gede ya. Yang gede ya. Oh, ya. Gitu. Langsung diambil fresh, langsung dimasak nih. Iya. Oh. Berarti semuanya di sini fresh semua dong ya? Iya, fresh semua. Iya, benar-benar boleh nih. Kepitingnya nih. Waduh, kepitingnya gede-gede nih, gua enggak berani nih pegang sendiri. Ih. Ini bisa dimasak macam-macam lagi. Ini kepitingnya nih. Iya nih, Kak, gimana caranya nih? Iya, kalau ini kepitingnya ukuran L. Ukuran L. Nah, banyak dagingnya. Banyak dagingnya. Boleh deh, boleh. Aku mau yang lain lagi nih, Kak. Boleh, mau boleh. Lobster ya, ada kan lobster kan? Lobster ada istimewa sekali. Ha, gede banget pemirsa. Kamu akan masuk perut saya. Cocok banget. Oke, di sini tempatnya udah cozy banget. Sekarang tinggal gue pesan minum. Pesan minum kayaknya ini enak nih. Bandar de Coco. Ini deh, Mbak. Nah, Mbak. Ya, permisi, Kak. Iya, siang, Kak. Aku mau pesan minum nih. Oh, ya boleh, silakan. Nah, tapi tadi aku udah lihat yang ada di sini nih. Oh iya, yang mana? Ada ini, tulisannya? Ada tulisannya Bandar de Coco. Oh iya, boleh. Enak tuh Bandar de Coco. Enak, mantap, Pak. Itu minuman spesial Bandar Jakarta. Spesial Bandar Jakarta. Ya. Oke. Kalau gitu udah, nggak usah banyak pilih deh. Langsung Bandar de Coco, yakin enak. Oke, siap, Pak. Tunggu sebentar ya, Kak. Ya. Oke, siap. Oke, aku kalau misalnya mau tanya-tanya tentang Bandar Jakarta, atau misalnya mau tanya-tanya tentang SOP-nya, sejarahnya, terus misalnya proses masaknya sama siapa ya? Oh iya, Kak, boleh. Ada PR kita Bandar Jakarta Ancol. Tunggu sebentar ya. Sama PR-nya? Iya, saya manggil dulu ya. Oh iya, boleh. Kita aku mau ngobrol nih. Iya. Siap. Kita bakal ngobrol sama PR-nya langsung nih dari Bandar Jakarta. Kalau bisa, gue tuh sebenarnya pengen banget masuk ke dapurnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol dulu ya kan. Moga-moga bisa. Halo, Mak. Halo. Maknyus ya? Iya, dari Maknyus nih. Oh. Makan kuliner yuk. Ayo, silakan. Duduk ya, Kak? Iya, Kak, duduk dong. Nah, ini saya dengan kakak siapa nih? Aku Ulan, PR-nya Bandar Jakarta Ancol. Kak Ulan? Iya. PR Bandar Jakarta Ancol. Oh. Oke nih, Kak Ulan. Aku mau tanya, sebenarnya kalau di bandar ini, kan luas banget nih. Hmm. Itu kapasitas berapa orang ya? Kalau sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi ya? Pandemi itu kita normalnya 1.800. 1.800 orang? Tapi karena sesuai kebijakan pemerintah harus mengurangi kapasitas makan, jadi cuma 25% dari 1.800-nya bandar punya kapasitas. Oh begitu. Gitu. Tapi 25% tuh kayaknya orang rebutan mau reserve ya? Banyak sih. Banyak ya? Tapi kan kita sesuai kita batasin, karena kan kalau nggak gitu nanti kita malah juga dimarahin sama... Iya, protokol ya. Protokolnya. Kan demi gitu. Keamanan pengunjung juga ya. Jadi pengunjung ngerasa nyaman. Aku ngeliat juga di sini duduknya bener-bener dijarakin gitu.
dan memang benar-benar sesuai protokol ya. Tadi aku masuk lah, harus ini loh, tes harus juga ya. Iya, disuruh suhu semua, di tes semua yang cuci tangan. Iya, tim Yakmis udah pada pesan makan. Aku tadi ke pasar ikan ketemu sama Kak Kiki. Berarti masakannya lagi diproses. Lagi diproses. Ya, kira-kira aku boleh enggak sih lihat? Boleh, aku mau anterin ke dapur. Iya, boleh deh. Mau lihat proses masaknya. Iya, aku mau lihat tuh yang bakar keju tadi gimana sih masaknya. Sip, aku anterin ya. Oke, ya boleh pemirsa. Yuk. Karena gue udah gak sabar, gue akan munculin makanannya pakai magic. Jangan lupa mantranya, makan kuliner you. Nah, udah muncul semua nih, keren kan sulap gue kan? Nah, sekarang kita mau mulai nih. Nah, ini di sini sendok dan garpunya udah direndam air panas dulu. Emang protokol di sini seperti itu. Jadi kita ambil garpu dan sendok. Nah, ini jangan lupa kita tap dulu biar nggak basah ya. Oke. Sekarang gue mau nyobain ini dulu deh, kerang kampak bakar keju. Karena udah penasaran banget nih. Nah, sebelumnya jangan lupa kalau mau makan masker boleh dilepas dulu. Sekarang kita nyobain nih gimana nih ya cara makannya ya. Coba ya. Mozzarellanya. Wow. Lumer sekali. Aroma butternya dan saus kejunya luar biasa. Kita mau makan aja ya. Bismillah. Waduh. Emang enak banget. Jadi pas dimakan itu dia rasa gurihnya kerasa banget, terus dia langsung kayak luar meledak dalam mulut tuh gitu loh. Lumer banget. Kayaknya lu enggak usah makan ini tuh, enggak usah pakai gigi, enggak usah digigit. Kayak di masukin mulut gitu dia langsung lumer gitu loh. Coba sekali lagi ya. Tuh. Aduh. Kejunya kemana-mana. Coba ya. Kayak langsung ditelan bro, makan, lumer, kluk masuk sendiri ke dalam tenggorokan. Ini full untuk cheese lover. Ini sensasi yang baru sih, makan kerang seafood, kerang kampak pakai keju. Beh, saya tuh kayak rasa lautan. Nah, tadi gua udah nyobain menu pembukanya kerang kampak, sekarang kita langsung aja deh, udah gak sabar mau makan pakai nasi. Nah, ini kayaknya nih, ini nih yang oke banget nih. Paling gede, paling memanjakan mata. Ini gua ambil dulu ya. Dia ada saus-sausnya gitu. Coba ya. Sausnya mana sausnya? Nah, ini coba makan pakai nasi gimana ya rasanya ya. Kita coba dulu nih lobsternya. Cobain ya. Hmm.
rasanya itu bener-bener gak ketebak. Sausnya itu bener-bener menyatu banget sama daging lobsternya. Gue baru kali ini makan lobster yang bumbunya itu bener-bener cocok banget sama lobsternya. Ini coba lagi ya. Bener deh. Ternyata rasanya kayak gini loh. Lobsternya itu bener-bener kejal dan bumbunya itu membuat lobsternya ini jadi maksimal. Ya empuk, tapi ada sensasi kayak kenyal gitu. Nah bumbunya tadi ini menggunakan mayones dan bumbu barbecue with cheese. Jadi ada kayak sensasi keju gitu. Nah sensasi perpaduan barbecue sama cheese-nya itu yang benar-benar ngedorong banget rasa lobster ini menjadi begitu memanjakan lidah. Nah jadi kalau makan di Bandar Jakarta itu kita udah dapat free sambal-sambalannya. Jadi sama selera lu sukanya pakai sambal apa? Ini ada dapat sambal seafood. Ini dapat sambal terasi. Ini dapat sambal mangga. Dan itu ada sambal kecap. Jadi tinggal lu pilih tentuin aja. Eh, gua enggak usah pakai sendok ya. Ke tangan aja. Lanjut. Boleh ya? Boleh. Boleh. Udah asesi sama bos gue. Mantap sekali. Dan jangan lupa pakai bawangnya ini loh yang favorit banget. Tuh, gue ambil banyak bawangnya nih. Oke, kita akan cobain. Kita coba dulu tanpa nasi. Rasanya tuh menggetarkan jiwa. Sekarang kita coba baliknya pakai nasi. Ini rasanya greget banget. Rasa bawangnya tuh oke. Ini bawang ini gue baru kali ini nih makan udang bener-bener pakai bawang kayak bawang utuh gitu. Gue kira rasanya bakal kayak gimana ya. Tapi ternyata pas gue campur nih antara bumbunya, kuahnya gitu sama nasi, gue makan nih. Rasanya tuh jos banget. Gue sampai terharu gitu loh. Kalau kesini kalian harus coba nih pesen nih, namanya udang butter garlic. Jangan lupa makan udang butter garlic itu cocok banget kalau pakai sayur. Ini sayurnya tadi gue pesen yang sayur kucuk labu. Nah sayur kucuk labu ini dikombinasikan dengan udang butter garlic. Bagaimana rasanya pemirsa? Oh ya? Gue baru kali ini makan sayur kucuk labu. Rasanya itu sangat sopan masuk ke mulut saya. Oke, sekarang kita nyobain ikannya nih. Tadi ini ikan bawalnya yang diambilin sama Kak Kiki. Waduh, ini bumbunya dulu. Baru ambil ikannya. Oh my God. Oke, sekarang kita coba ya. Ikan bawal hitam silipis ini akan masuk ke dalam rongga mulut saya. Biar saya bisa merasakan kenikmatannya. Pas di mulut udah enak, pas ditelan lebih enak lagi aftertaste-nya. Oh my God, cocok banget nih, apalagi pakai sayur pucuk labu ini. Wah, bener-bener semua makanan di sini bener-bener mind blowing deh. Oke, Bandar Degoko, here we go. Ini ada sensasi rasa mocha, ada rasa es krim vanilanya, dan juga ada kayak hint rasa jeruk gitu. Wow, memang benar-benar mind blowing. Lu bayangin deh, ada rasa mocha, es krim vanila, jeruk, dan juga segernya kelapa itu. Jadi Bandar de Coco, makan kulinernya. Oke, sekarang makanan selanjutnya adalah ini nih. Kamu benar-benar menggoda, sayangku. Oke, sekarang kita nyobain kepitingnya nih. Nuh, gue mau nyobain dari capitnya dulu. Kita buka pakai alat ini. Wow. Setelah dia dibuka dengan alat ini, ini dia pemirsa.
rasanya itu benar-benar joss banget. Karena daging kepitingnya tuh, karena kepitingnya gede, dagingnya banyak, terus dagingnya tuh juga empuk banget dan bumbunya tuh masuk ke dalam sini. Dan tadi gue udah request saus Padang, saus Padang khusus. Jadi pas gue cocol ke saus Padangnya itu, gue langsung melihat seperti ada orang menari piring di depan Ambowa. Saus Padangnya bener-bener joss. Nah ini yang terakhir nih, ini mah favorit segala umat, cumi goreng tepung. Bedanya apa ya cumi goreng tepung di sini sama cumi goreng tepung di luar? Nah, jelas beda lah ya, masak chef berpengalaman. Bumbunya juga bumbu terbaik dan cuminya fresh. Lu lihat ketebalan cuminya ini. Ketebalan cuminya ini, beuh. Ini favorit gua itu yang pertama kerang kampak, yang pertama gua makan. Enak banget kerang kampaknya. Lalu yang kedua, menurut gua seri ya yang kedua ini, antara udang butter garlic ini sama lobster barbecue cheese. Itu menurut gua hampir seri-seri ya untuk nomor 2-nya. Nah, kalau ditanya nilai berapa kerang kapaknya, itu dari 1 sampai 10 gua kasih nilai 15. Enak banget soalnya, ya. Jadi, lu kalau misalnya penasaran sama kerang kampak bakar kejunya dan lu ngerasa ah apaan sih nih? Hostnya lebay ngasih nilai 15. Masa dari 10 kasih 15? Lu cobain. Kalau lu nyobain, lu akan ngerti arti dari kalimat-kalimat gue. Oke, nah gue udah selesai makan. Sekarang kalau habis makan di Bandar Jakarta itu, udah langsung pulang. Karena di sini nggak cuma perut yang harus kenyang, mata lu juga harus dimanjakan. Nah, jadi habis makan seafood, cocoknya kita berangkat ke lautan lepas. Nah, di Bandar Jakarta ini lu bisa ada dermaganya untuk langsung berangkat naik kapal. Yuk, kita ikut yuk naik kapal yuk. Nah, ini dia nih dermaganya, dermaga Bandar Jakarta. Sekarang kita akan naik kapalnya. Yuk, ikutin yuk. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Menu.